Prinsip sistem tanam jajar legowo atau jarwo yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman memiliki barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong, di mana jarak tanam pada barisan pinggiran setengah kali jarak tanam atau barisan. Mesin tanam bibit padi, sistem tanam jajar legowo. Tanamannya adalah 20-40, jadi 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, dengan jarak 20 antar tanaman dan 40 di legowonya. Sistem jarwo mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Pertama, sistem jarwo menambah jumlah populasi tanaman padi, kurang lebih 30%. Adanya barisan kosong mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemumpukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Ketiga, dengan adanya lahan terbuka, kelembaban lebih rendah, sehingga mengurangi penyakit dan hama tikus. Keempat, menghemat pupuk. Kelima, intensitas sinar matahari lebih merata, sehingga proses metabolisme, terutama fotosintesis, lebih optimal. Ada beberapa tipe sistem tanam jarwo, tapi Badan Litbang Pertanian merekomendasikan jarwo 2:1 dan jarwo 4:1 yang ideal untuk pertanian di Indonesia. Jarwo 2:1 adalah cara tanam padi di mana setiap dua baris tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali dari jarak tanaman antar baris. Sedangkan jarak tanaman dalam barisan adalah setengah kali jarak tanaman antar barisan. Jarwo 4:1 adalah cara tanam padi di mana setiap 4 baris tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali dari jarak tanaman antar barisan. Keistimewaan mesin ini adalah mampu menanam dengan jumlah bibit per hektar atau per area lebih banyak karena jarak tanam di dalam baris dirancang menjadi lebih rapat 10 cm di dalam barisnya dan antar barisnya 20. Sehingga 1 hektar bisa berkitar 300.000. Dan kelebihan yang lainnya adalah biaya tanamnya menjadi lebih murah per hektar. Karena dengan sistem seperti ini atau ongkos tanam per hektar bisa lebih rendah dibanding ongkos tanam manual. Tentang kapasitas kerjanya dalam 1 hektar cukup diselesaikan oleh 2 operator dengan waktu maksimum sekitar 6 jam. Jadi antara 5 sampai 6 jam per hektar. Jadi kalau kerja 1 hari ya diharapkan bisa menyelesaikan 1,5 hektar. Sistem jarwo memang telah terbukti mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan. Di semua wilayah BPTP, sistem tanam jajar legowo meningkat sebesar 13,83% dibanding metode tanam tegel. Badan Litbang Pertanian dengan organnya Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BBP Mektan menghasilkan inovasi mesin Indo-Jarwo Transplanter yang efektif dan efisien, menyempurnakan implementasi sistem jarwo dalam perannya meningkatkan produktivitas beras nasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Berbagai inovasi teknologi pengembangan produk pertanian yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian sebagai wujud pengabdian guna mewujudkan pembangunan sistem pertanian industrial untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.